Halo semuanya, selamat malam. Sudah makan semuanya atau belum? Nah, malam hari ini saya order makanan, delivery order, pesan antar gitu ya, secara online. Jadi ini cukup dipesan aja terus diantarkan langsung ke rumah. Oke, saya sudah telan-telan ludah ini. Jadi ini delivery order, kita pesan secara online di Facebook. Kita chat saja Facebooknya ala-ala Adi. Facebooknya ala-ala Adi. Jadi dia jualan nugget, terus dia jualan apa ini? Sosis nugget. Jadi sosis nugget ini dia harganya 5.000 berapa tusuk nih? Harganya 5.000 empat tusuk. Nah ini dia guys. Ntar kita review rasanya. Nah ini nugget. Nugget goreng. Kebetulan saya lagi lapar guys, dari tadi siang tidak makan. Kerja tapi lupa makan. Soalnya saya malas masak hari ini guys. Jadi ya begitulah. Oke, tunggu apa lagi daripada saya telan-telan udah terus. Mendingan kita review makanan ini. Kita mulai dari ini dulu. Sosis nugget. Oke, sosis nugget. Nah, di sini sudah ada sausnya. Kalau sausnya ini pasti saus kacang. Ini saus kacang. Sekarang kita buka saus kacang kita. Sebenarnya saya mau makan ini dengan nasi, tapi saya mau coba dulu makan sosisnya doang. Nah, ini dia sambal kacangnya guys. Ini sambal kacangnya banyak ya guys. Buat berapa nih? Buat 3 mika. Jadi 2 mika itu nugget, 1 mika itu sosis nugget. Oke. Sebentar ya guys, saya buang dulu. Tempat sama ondel saya disini aja. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Kita mau rasa bagaimana rasanya. Oke. Oke, ada yang inbox saya guys. Sebentar ya, saya mau review makanan dulu. Oke, kita buka dulu. Jadi kita buka pelan-pelan guys, karena ini di hacker, jangan sampai hackernya masuk ke dalam saus kacang. Terakhir kena makan. Oke, kita coba dulu ya. Wow, ini pakai apa ini? Susu. Jadi modelnya seperti ini sosis guys. Pakai apa nih? Remah-remah ya, remah-remah. Kalau saya menyebut ini remah-remah. Kriuk-kriuk. Terus ini ditaruh mayonnaise, bukan susu. Ada kan sosis ditaruh susu. Jadi mayonnaise sama saus tomat kayaknya, saus tomat atau saus cabai. Tapi kita coba dulu ya, sebelum kita cocol di telan ludah terus ini guys. Sebelum kita cocol di apa namanya ini, saus kacang. Enak. Enak guys. Ini mayonnaise sama saus tomat. Kalau saus cabai tadi berarti pedis. Sekarang kita mau rasa saus kacangnya. Saus kacangnya tidak pedis. Ini cocok buat semua orang sih. Tapi kalau saya itu sukanya yang pedis, suka sekali makan-makan yang pedis begitu. Lebih baik saya itu, kalau orang Pulawi ya, kebanyakan sih, sebagian besar. Saya itu lebih baik tidak ada sayur kayak
apa ikan atau sayur, lebih baik tidak ada itu, jangan tidak ada rica, karena saya lebih suka makan rica bubuk. Enak. Oke. Kita coba satu lagi guys. Pakai saus kacang. Enak. Pokoknya guys, ini cocok sekali buat kalian yang di rumah yang malas keluar, malas jajan-jajan di luar. Kalian bisa delivery order saja. Kalian bisa order saja, nanti diantar begitu. Jadi sekali lagi Facebooknya tadi itu ala-ala Abi begitu. Ala-ala Abi. Nanti sebentar di sini. Ini nama Facebooknya guys. Oke? Jadi kalian bisa langsung hubungi gitu. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Oke. Sekali lagi buat kalian, ini recommended banget, buat. Saya mau rekomendasi buat kalian semua. Kalian boleh pesan. Ini harganya tadi berapa ya tadi? Kayaknya ini salah ya. Oh iya. Ini harganya 1 mika 5.000. Sosis nugget. Terus dan ini harganya 1.000 satu biji. Satu begini. Jadi saya pesan 2 jadi 10.000 guys. Oke. Aduh, saya mau makan lidinya. Oke, kita cocok lagi saus kacangnya. Tapi di sini saya sedikit mau kasih masukan kalau mau diterima. Kalau bisa saus kacangnya ini dikasih pedas sedikit. Nggak usah pakai cabai apa gitu, taruh lada saja gitu supaya pedas. Tapi khusus yang minta pedas saja begitu, jangan setiap pengantaran dikasih pedas. Terakhir anak-anak nggak bisa makan. Enak.